が手に。Awalnya sejajar dulu kita, tadi kita dari bawah ke atas. Saat petualangan kita. Are you with me? Oke, mantap. Ya, sekarang saya udah siap-siap mau Kunming. Kita mau bersepeda dengan Yunan Adventure. Mantep banget, yuk. Udah siap. Ready, yuk. Nah, sekarang kita udah duduk santai. Kita akan berangkat menuju ke Yunan. Ibu kotanya Kunming. Kita akan terbang dan kita akan terus melancarkan petualangan kita. Are you with me? Oke, mantap. Ya, yuk. Makasih. Ya, kita tiba di Kunming jam 1 pagi malam ini. Jadi langsung ke hotel istirahat dulu. Supaya besok jadi mantep. Kunming ini ibu kota Yunan. Karena kita bawa sepeda besar, jadi bagasi kita nggak bisa keluar di conveyor belt di sini nih. Jadi kita harus menuju ke oversized baggage. Sisi. Nah, akhirnya sampai juga dari oversized baggage. Sekarang kita keluar cari mobil dulu. Ya, kita sudah keluar mau cari mobil dulu. Iya. Enteng yang bapak ya? Iya. Oke, haula. Sekarang kita berangkat ke Hotel Wanjinang. Ini mantep sekali, besar nih. Sudah sampai di hotel dekat airport karena waktunya biar mantep ya. Kita mau check-in dulu pakai paspor. Wanjinang. Cawan, sekarang hari ini kita mau pergi ke Dali. Jadi udah siap-siap naik kendaraan, yaitu mobil spesial untuk ke Dali. Nah, sekarang di ketinggian 1925. Ini ketinggian, jadi udah dingin. Jadi udah seperti di puncak sekarang. Nggak ada panasnya. Kita akan naik lagi sampai ke 2000, terus naik lagi sampai ke 4000. Jadi bersepeda yang mantap. Ya, akhirnya kita tiba di Dali. Dali ini kayak Salvador Dali. Ini salah satu kota yang terletak di Sungai Erhai. Kita mau bayar sepeda dulu, udah gitu baru kita ciao ke kota tuanya Dali. Mantap. Wow, sesia. Wah, kamarnya mantep buat betulin sepeda. Mari kita rakit, mantap. Ya, selamat siang. Kita udah sampai di Dali. Sekarang kita mau kota tuanya untuk melihat keindahan dari kota tua Dali. Ini di Dalinya, kota besarnya. Oke, kita jalan. Ya, jalan dulu pengetesan. Jadi, supaya mantep lagi, kita kan habis dirakit nih. Kita akan jalan menuju ke Dali dulu. Mari kita jalan. Ya, inilah keseruannya. Masih dia raya mau ke danau ini.
sebelah kiri saya indah sekali. Nah, pegunungan. Di sebelah kanan saya itu Danau Erhai. Di Dali juga macet nih. Kota tua soalnya. Wah, ini sewa-sewain kendaraan nih, biar action-action. Sepertinya di sebelah kanan kita ada tembok kota. Kota tua. Ini, malas-malas ya, rajin ya, kerjanya ya. Mungkin pada disetrap tadi. Ya, sekarang kita berada di kota tua dari Dali, Old City. Ramai sekali di sini, seru. Wah, ini besar sekali kotanya ya. Ramai sekali kota tuanya, Dali. Ya, kota tua Dali ramai banget ya. Seru banget di sini. Ini South Gate. Seperti Peak 2. Akhirnya kita sampai di landmarknya dari tempat kota tuanya Dali. Ini spot foto yang paling bagus. Indah sekali. Ini kopi dari Yunan katanya, di kota tua. Di Indonesia banyak kopi yang lebih bagus. Ini juga ada seperti di Eropa, ternyata dari sini. Dari kota tua Dali, kita akan menuju ke Danau Erhai. Ini danau terbesar di Dali. Lanjut lagi. Di belakang saya tuh pegunungannya luar biasa sekali, indah. Dali. Halo. Nah, ini masih di pinggiran Danau Erhai, banyak orang lalu lalang ya. Pariwisatanya maju banget di Danau Erhai. Wah, keren tuh Tio. Wah. Ini ada jalur gravel juga di sini ternyata. Ya, harus manggul dikit dari gravel, ternyata ini yang lebih bagus di Erhai. Oke. Kita berada di bike path. Bike path ya, dari Erhai ini, spesial. Ini pesepedaannya jalannya bagus banget, nggak ada mobil, nggak ada apa-apa, indah.
pohon white flowers, indah sekali. Gunung-gunung. Indah sekali Santorini. Perhai. Kafe-kafe. Indah sekali di sini, banyak kafe juga. Ada orang foto juga. Indah sekali ya, dia panjang, habis-habis. Pemandangan juga bagus, ada juga jalan kaki, lari, bersepeda, sungguh-sungguhan. Arhai, Kendali. Sekarang kita akan berangkat menuju ke Adventure Yunnan. Ini luar biasa sekali. Jingchuan pertama kita akan lewat jalur-jalur yang aduhai. Mari kita lanjutkan pagi. Ya, seru juga. Sudah mau keluar-keluar dan Dali, mantap. Wah, awannya keren banget pagi-pagi. Danau Erhai, keren. Ya, kita lewat jalanan yang kemarin siang. Maju lagi. Ini bagus, lagi bekerja. Jalanannya nggak ada Alfamart, Indomaret, semua rumput semuanya sama perkebunan. Oh, wow. Iya, saya tiba di Shishou kalau nggak salah nih ya. Jadi kita mau santai dulu deh, ini bagus banget kafenya, baru nih.
santai dulu, ini hotel juga ternyata. Keren ya, mantap sekali. Robek. Iya. Iya, ini kita masuk gang lagi, tour the gang. Oh, kopinya banyak. Hah? Ini bagus, Pio. Ya, kita keluar dari kota tua. Kalinya bersih, nggak banyak sampah ya. Itulah, luar biasa. Ya, sekarang kita mau masuk kota lagi. Desa kali. Keluar lagi dari kampungnya atau desanya. Bagus suasananya, udah mulai sepi sekarang. Berada di ujung danau, putra dari kota Dali, berarti berakhirlah Danau Erhai. Lanjut terus sampai Yingchuan sekarang. Sama dia bagus tuh Tio, biar kekinian. Ya, kita menuju ke Yingchuan. Baru lija, mantap. Kita ambil G214 RU1. Kayaknya kita belok kiri lagi, Tio. Wah, ini kita bukan di sini, Tio, eh. RU1. Sini. Yingchuan. Yingchuan. Tio, foto dulu, Tio. Takang. Ayo. Dia mundur. Ya, kita masuk desa Lingguangying. Gunungnya terus. Kampungnya gede ya. Lebar. Mantep banget. Sepi-sepi. Ya, kita masuk kampung Sobacun. Dari kampung ke kampung dan pemandangan yang indah. Banyak orang tua di sini.
kita keluar lagi desanya Sobocun keluar nih. Wah, kiri kanannya gunung bagus. Wah. Udaranya bagus. Jalannya bagus. Mantap. Terus jalan terus. Wah, seru sekali. Sudah jauh dari kampung. Ada jalanan lama ya tuh. Sebelah kanan. Ya, bukitnya udah terbelah. Udah mau masuk kampung lagi. Enak sekali, jalannya bagus. Wah, keren. Kita mau ambil Air Yuan dulu, baru ke Yingchuan, mantap. Ya, kita di Aryu. Ini kota kecil. Kita mau naik ke gunung nih. Ini kota terakhir yang besar. Mungkin kampung. Oke, mantap. Jalan lagi. Grapple, 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 grapple. Ya, sebelum kita nanjak gunung, kita ketemu warung bakmi. Warung bakmi. Supaya mantep kita makan bakmi dulu. Udah jam 12 sekarang. Oke, sekarang kita makan mie xian. Ini sebelum nanjak kita ke tempat gunung.